Selamat datang di channel para Real Man. Kejadian yang Anda tunggu-tunggu, utamanya para fans Rusia, akhirnya terjadi juga. Kejadian apa itu? Ya tentu saja KU-nya sang ahlinya ahli dan intinya inti. Siapa lagi kalau bukan tank M1A1 Abrams? Setelah kemarin, pasukan Ukraina mempublikasikan aksi tempur pertama si Bram di dekat kota Avdiivka dan membagikan video ini. Selang sekitar 4 atau 5 harian, giliran pasukan Rusia yang membagikan video si Abrams. Video pertama yang dibagikan adalah video ini, di mana bisa kita lihat auto-track dari drone intai Rusia mengunci pergerakan dari si Abrams Ukraina di sekitar kota Avdiivka. Mirip dengan lokasi aksi pertama si Bram yang dibagikan oleh pasukan Ukraina. Namun video ini tidak berisi skenario serangan terhadap si Abrams, karena lanjutan video ini berisi video khas Rusia, yaitu video dengan kualitas 3GP yang menunjukkan sesuatu terbakar, di mana objek yang terbakar itu dikatakan adalah si Abrams. Tentu saja, kita tidak bisa memastikan apakah yang terbakar itu adalah si Bram atau bukan, karena kualitas videonya yang semacam ini. Namun ada satu foto yang dengan jelas menunjukkan bahwa si Bram memang benar-benar terbakar badannya. Foto tersebut adalah foto ini, di mana terlihat dengan sangat jelas bahwa yang terbakar ini adalah si Bram. Kenapa tidak video yang pas ada di atasnya ini saja yang dibagikan? Kan lebih enak. Tapi Rusia tetaplah Rusia. Memang kadang ada-ada saja kelakuan mereka. Mari kita ke pertanyaan-pertanyaan besar yang menyertai video ini. Pertanyaan pertama, Min, apakah benar si Bram akhirnya gosong? Benar 100%. Semua pengamat setuju bahwa ini adalah untuk pertama kalinya si Abrams KO di medan laga Ukraina, atau mungkin pertama kalinya KO di dunia. Karena asal Anda tahu, di perang Irak 2003, Abrams juga diturunkan, dan dikatakan ada 9 Abrams yang KO alias hancur. Namun, dari 9 unit itu, dikatakan 7 unit KO karena friendly fire, dan 2 unit KO karena memang sengaja dihancurkan, agar tidak jatuh ke tangan pasukan Irak. Yang artinya, 9 unit yang KO itu tidak di-KO-kan oleh pasukan Irak. Sungguh luar biasa, bukan? Dan akhirnya, mitos itu terpecahkan di medan laga Ukraina. Wahana apa yang digunakan oleh Rusia untuk menggosongkan si Abrams, Min? Jawaban dari pihak Rusia adalah drone kamikaze. Tapi tidak spesifik drone kamikaze apa. Apakah Zala Lancet atau drone kamikaze FPV? Namun, kalau dari awal video, yaitu video ini, di mana si Bram dikunci oleh auto-track drone, ini adalah khas sudut pandang dari Zala 42116E, sang asisten Lancet. Namun sampai video ini Anda lihat, pihak Rusia masih belum secara utuh dan penuh membagikan video serangan terhadap si Abrams ini. Ukraina punya berapa unit, Min? Berdasarkan berita yang kami baca, ada sekitar 31 unit Abrams yang diberikan oleh paman kepada Ukraina. Berapa harga per unit dari si Bram ini, Min? Sekitar 9-10 juta dolar. Itu sekitar 140-150 miliar rupiah per unitnya. Nah, kurang lebih seperti itulah sedikit cerita mengenai KO-nya M1A1 Abrams di dekat Avdiivka. Kita tunggu saja rilis full videonya dari pihak Ukraina. Dan tentunya, kalau hal itu sudah rilis, akan kami bagikan kepada Anda. Dan yang terakhir, bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.